Sebanyak 123 karya sketsa drawing, seni grafis, lukisan, artist book, karya dari seniman sekaligus jurnalis Gunawan Muhammad dipamerkan. Dengan judul sejauh ini di sebuah galeri seni di Dagogiri, Kabupaten Bandung Barat. Pada pameran tersebut menampilkan karya terbaru seni grafis dengan teknik cetak gumoil di atas kertas katun dan lukisan cat minyak di atas kanvas berjudul Gaza Kolewitz. Bertempat di galeri seni di kawasan Dagogiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seniman sekaligus jurnalis Gunawan Muhammad menggelar pameran tunggal bertajuk sejauh ini. Usia tak menyurutkan daya cipta Gunawan Muhammad untuk menciptakan sebuah karya. Pameran ini merupakan pameran yang ke-17 dalam 9 tahun terakhir dengan menampilkan 123 karya seni rupa berbentuk drawing atau sketsa, cetak grafis, lukisan, dan objek yang bekerja sama dengan pematung dari Jawa Barat. Menurut kurator pameran, Retrospeksi Gunawan Muhammad Wahyudin, pada pameran ini karya baru dan teknik baru ditampilkan lewat karya cetak grafis berteknik gumoil dan sejumlah lukisan cat minyak di atas kanvas berjudul Gaza Kolewitz. Ini pameran tunggal Pak Gunawan Muhammad ke-17 dalam 9 tahun terakhir. Pameran ini bertajuk sejauh ini menampilkan 123 karya seni rupa berbentuk drawing, sketch, cetak grafis, lukisan, dan objek yang dikerjakan bekerja sama dengan seorang pematung dari Jawa Barat. Teknik baru, karya baru ditampilkan lewat karya cetak grafis berteknik gum oil, sejumlah lukisan dengan eksplorasi German Expressionism. Pameran ini digelar dari tanggal 2 Februari hingga 2 Maret 2024. Sementara itu, Gunawan Muhammad mengatakan di usia yang tak muda lagi yang menginjak 83 tahun, dirinya tak merasa tua dan bersyukur diberikan kesehatan untuk tetap melukis. Tuhan yang menjawab, tapi kan saya tidak pernah merasa tua. Nah, itu tidak tahu diri aja. Apa? Dan alhamdulillah sehat. Sejauh ini sehat, tidak 100%, tapi kalau untuk melukis bisa. Ini yang di dalam teater, dalam sastra, itu kan kaca. Kalau ini kan warna, garis, bentuk, ya, berbeda sekali. Tapi pada dasarnya itu kan dorongan kreatif yang harus diartikulasikan. Pameran tunggal dari seniman sekaligus jurnalis Gunawan Muhammad yang bertajuk sejauh ini berlangsung dari tanggal 2 Februari hingga 2 Maret tahun 2024.